jangan gampang menyerah lah. Ketika kelinci mati itu wajar ya, namanya mempunyai nyawa pasti akan mati. Tapi kita di situ nggak boleh menyerah. Kita harus tahu dari penyebabnya apa, kita evaluasi, kita coba pelihara lagi sampai berhasil, sampai beranak pinak banyak. Dan ketika kelinci kita banyak, kita akan lebih semangat untuk melihara kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, bagaimana kabarnya Lur? Semoga tetap dalam limpahan keberkahan, amin. Siapa yang pernah melihat kelinci Lur? Atau mungkin semua sudah pernah melihat kelinci, tapi siapa yang pernah beternak kelinci? Kelinci menjadi salah satu hewan peliharaan yang cukup banyak diminati masyarakat Indonesia karena berbagai aspek. Kelucuannya membuat banyak anak kecil jatuh hati. Tahu nggak kalau kelinci menjadi salah satu komoditi pemasaran lokal yang cukup banyak? Pemasaran kelinci semakin hari semakin meningkat Lur. Secara umum, ada dua jenis kelinci, kelinci pedaging dan kelinci kontes. Apa perbedaannya dan bagaimana perawatan keduanya? Lalu, buat sedulur semua yang ingin belajar beternak kelinci, bagaimana sih tips sukses agar bisa menangkarkan kelinci? Kemudian, bagaimana peluang pasar untuk kelinci? Kita akan langsung belajar dengan salah satu peternak kelinci muda asal Kabupaten Semarang. Andi Reska, usianya kini menginjak usia 22 tahun. Pekerjaan utamanya adalah desain grafis dan di bidang proyek. Beternak kelinci awalnya hanyalah hobi. Dia merasa penasaran dengan peluang beternak kelinci, hingga akhirnya memberanikan diri untuk mencoba peruntungan. Dibantu satu partner bernama Mas Ucup, dia memulai dengan dua pasang kelinci. Pemuda yang satu ini berhasil menangkarkan kelinci dengan cara dan tempat yang sederhana. Dalam waktu sekitar 2 tahun, dia sudah mampu membudidayakan kelinci sampai jadi banyak. Tidak hanya menangkarkan, pemuda ini juga berhasil memasarkan banyak kelinci hasil kebun sendiri. Penasaran seperti apa ceritanya? Tonton videonya sampai selesai ya Lur. Saya Andi Reska, saya berasal dari Kabupaten Semarang, Sumowono. Saya usianya 23 tahun, kegiatan saya beternak kelinci. Saya beternak kelinci, ini di daerah Sumowono juga. Dan selain beternak kelinci, saya juga desain rumah atau desain interior, desain grafis. Ya awal mula saya memilih kelinci ya simpel sih Mas, karena saya suka dan banyak jenisnya juga. Memang saya juga memang dari kecil juga suka kelinci, itu saja saya memelihara kelinci. Dan ketika saya dewasa, ketika saya bekerja, kadang saya waktu bekerja itu mengalami kejenuhan. Di saat mengalami kejenuhan, saya coba mencari alternatif untuk menghibur diri saya sendiri, yaitu dengan hobi saya seperti ini, melihara kelinci, melihara hewan-hewan lain. Tapi untuk kali ini ya alhamdulillah, dengan saya memelihara kelinci yang awalnya cuman sekedar hobi, sekarang sudah bisa, ya alhamdulillah bisa seperti inilah, sudah banyak dan bisa memasarkan juga untuk dikirim ke luar kota ataupun dalam kota sendiri. Pandangan keluarga saya tidak masalah, karena saya juga waktu melihara ini pun saya juga izin dengan orang tua, dan orang tua pun juga merestui. Terlebih juga sangat mensupport apa yang saya inginkan. Orang tua saya juga berpesan, ketika apa yang kamu lakukan dengan senang, insya Allah akan menghasilkan dengan baik. Dan alhamdulillah, saya dengan izin orang tua, terus itu orang tua, sampai sekarang saya juga bisa melihara kelinci ini dengan baik, dan sekarang sudah menjadi lebih banyak dari saya awal mulai sampai sekarang.
Kalau Bang Rena itu saya dulu awalnya itu ya terinspirasi dari peternakan yang ada di Banten, itu namanya Jawara Farm. Jawara itu kalau itu di bahasa Sunda kan itu kan juara atau pemenang. Kalau Bang Rena dalam Bang Rena itu dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa itu artinya juga pemenang. Intinya saya ingin peternakan saya juga nantinya juga menghasilkan kelinci-kelinci juara. Insya Allah itu harapan dan doa saya. Untuk yang ada di farm saya itu ada 5 jenis kelinci. Itu yang salah satunya yang ada di depan saya ini salah dua ring maksudnya, ada kelinci Dutch dan kelinci mini rack. Yang hitam ini mini rack, yang belang ini Dutch, dan ada yang lainnya juga seperti Angus Angora, Brazilop, New Zealand, sama Dutch ini tadi. Kriteria kontes ya saya juga belum terlalu sangat mengerti betul, cuman dari yang saya ketahui tiap kelinci itu memiliki kriterianya sendiri-sendiri. Misalkan seperti mini rack ini terkhususnya dia di bulunya yang halus, terus kalau ini Dutch ini di markingnya atau garis-garisnya ini harus simetris. Punya kriteria sendiri-sendiri yang mengacu pada SOP ARBA. Untuk saya memilih dataran tinggi karena kelinci itu kan dia lebih bagusnya kan di dataran tinggi ya, itu sangat menunjang juga untuk bulunya, itu bisa bulunya lebih lebat dan dia lebih apa, untuk produksinya juga lebih bagus. Tapi untuk daerah rendah pun juga bukan tidak mungkin untuk memelihara kelinci. Juga bisa memelihara kelinci di daerah rendah atau daerah yang kurang dingin. Kan tetapi mungkin ada beberapa pengaruh seperti bulunya dan yang lainnya. Kalau saya sih awalnya dulu karena kelinci itu modal awal cuman berapa ya, cuman 1 juta lebih sedikit lah, itu untuk kandang ya, kandangnya yang seperti ini, kandang galvanis. Juga untuk bahannya kelincinya sendiri saya juga awal juga nggak beli langsung banyak, saya juga beli itu awal untuk belajar itu umur usia 2-3 bulan lah. Nah, itu untuk belajar saya sampai dia berhasil beranak itu sekitar umur 6 bulan baru bisa dikawinkan. Nah, mulai dari situ mulai beranak dan saya mulai menambah jenis koleksi, tambah indukan dan apa, tambah kandang juga, dan seperti ini botol sama perlengkapannya untuk ada pakannya juga. Untuk perawatan di farm sini sih mulai dari pagi itu ketika saya masuk kandang itu saya langsung bersih kandang lebih dahulu, bersih kandang. Setelah kandang bersih saya beri makan dan cek botol-botol minuman yang ada di setiap kandang itu apakah masih atau habis. Kalau mungkin habis saya kasih tambah agar pasokannya selama pagi sampai sore hari terpenuhi. Begitupun setelah saya pagi hari selesai kasih makan, saya tinggal. Nanti ketika sore hari saya cek lagi, saya bersihkan kotorannya, saya kumpulkan, terus saya kasih makan lagi dan cek botol minuman seperti itu lagi aja setiap hari. Dan untuk saya juga tiap hari
ngecek apakah kondisinya ada penyakit atau tidak, misalkan ya, penyakit kulit yang lainnya itu setiap hari saya cek dari kotorannya, dan dari kulitnya itu sendiri. Kalau bersih-bersih kandang ya saya tiap hari mas, karena kebersihan kandang itu nomor satu. Kalau kandangnya bersih pasti pun kelinci-nya juga akan sehat. Kalau kandangnya kotor kan itu rawan terkena penyakit. Untuk penyakit kelinci sendiri sih ada beberapa jenis penyakit, seperti yang sering diserang oleh kelinci itu ya penyakit didik atau terus skabies, dan itu yang biasanya yang ringan-ringan seperti itu bisa disembuhkan pakai obat suntik yang kita suntikan dari tubuh sirik kelinci. Ada juga penyakit yang paling parah, itu biasanya yang paling susah untuk disembuhkan, itu penyakit kembung. Untuk kembung itu biasanya akibatnya kematian. Untuk penyakit kulit seperti gudeg atau skabies itu sendiri biasanya dari kebersihan kandang juga mas, untuk penyakit kulit. Tapi untuk kembung itu susah untuk dideteksi, cuman kita bisa siasati dengan sekali lagi kebersihan kandang. Tiba-tiba kadang kelinci itu tahu-tahu kembung pagi, sorenya tiba-tiba mati begitu. Untuk mengawinkan kelinci itu sendiri ya, untuk mengawinkan kelinci itu sendiri biasanya kita cek di kelaminnya. Untuk mengecek di kelaminnya itu bisa kita lihat dari warna kelaminnya itu sendiri. Kalau udah sampai merah merona itu berarti dia birahi, dan lebih baik kita segera untuk kawinkan. Untuk mengawinkan pun itu harus di kandangnya si pejantannya itu. Nah, dari perkawinan itu sendiri atau masa hamilnya itu sendiri 1 bulan. Nah, kita harus catat tanggal kawin, nanti kita bisa prediksi tanggal kelahirannya. Sebelum perkiraan hari lahirnya itu kita siapkan nestbox. Nestbox itu kotak untuk beranak 3 atau 4 hari sebelum hari perkiraan itu sendiri. Nah, nanti pada saat dia akan merasa ingin melahirkan, beberapa hari sebelumnya dia sudah mulai mencabuti bulunya, mas. Mencabuti bulunya ditaruh ke nestbox untuk si penghangat anaknya itu sendiri. Nah, ketika nanti lahir, di nestboxnya itu sudah tersedia bulu-bulunya itu, sehingga anaknya pun tidak kedinginan seperti itu. Dan setelah melahirkan, kelinci pun biasanya langsung menyusui, dan masa menyusui itu biasanya kurang lebih 1 bulan, dan setelah 1 bulan itu anak-anak kelinci bisa hidup mandiri. Untuk potensi dan peluang kelinci ya cukup besar sih mas, semakin hari atau semakin bulan itu kan semakin tinggi peminatnya kelinci, dan karena tiap bulan juga ada kontes kelinci di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi untuk pemasaran juga saya lewat Instagram dan Facebook. Untuk yang ingin beli ke peternakan saya bisa hubungi saya lewat Facebook, Instagram, WhatsApp, atau langsung datang ke peternakan saya sendiri. Untuk FB saya sendiri ANDYREZKA, Instagram pangrena_rabbitfarm, dan untuk maps yang ada di sini itu cari saja di Google Map Pangrena Rabbit Farm. Untuk WA bisa lihat di bawah ini ya. Untuk suka duka beternak kelinci ya, sukanya kalau kelincinya terjual laku itu suka, ada rezeki kan. Kalau dukanya ya melihara kelinci itu tidak selamanya kelinci itu sehat hidup terus, itu pasti ada
kelinci itu juga sakit, kadang juga mati ya. Sedihnya seperti itu, Mas. Untuk rencana dan pengembangan yang ke depan, mungkin saya juga akan menambah ras kelinci yang pedaging ya. Sementara ini yang di sini kan lebih banyak hias. Saya ingin menambah kelinci pedaging untuk menyediakan pasar daging kelinci. Ya, satu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga jangan gampang menyerah lah. Ketika kelinci mati itu wajar ya, namanya mempunyai nyawa pasti akan mati. Tapi kita di situ nggak boleh menyerah. Kita harus tahu dari penyebabnya apa, kita evaluasi, kita coba pelihara lagi sampai berhasil, sampai beranak pinak banyak. Dan ketika kelinci kita banyak, kita akan lebih semangat untuk melihara kelinci. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan sebanyak-banyaknya ya guys. AKF Production, pancen ngeten. Pancen ngeten. Pancen ngeten. Itulah kunjungan kami ke salah satu peternak kelinci di Kabupaten Semarang. Terus tonton channel ini, kami akan memberikan video yang bermanfaat, mengedukasi, dan menginspirasi. Terima kasih.